Sebanyak 1.300 peserta MTQ berebut juara dalam perlombaan yang diadakan oleh Pemkab Tangerang Banten. 9 cabang perlombaan serta 59 golongan untuk kategori usia MTQ ini resmi digelar. Lomba yang diadakan diantaranya tilawah dewasa, kiroat sabah, musab kof hifzil Quran, 5 juz dan tilawah remaja kanet, Murotal MHQ 1 juz dan tilawah anak-anak, Sabah Murotal dewasa dan remaja, MHQ 10 dan 20 juz, tafsir MHQ 30 juz, tafsir bahasa Indonesia dan Inggris, Musabaqoh Qiraatul Kutub atau MQK Ulia dan Hifzil Hadis, MQK Wusti dan Ulia, Musabaqoh Tahril Quran, Musabaqoh Fahmil Quran atau MFQ, Musabqoh Makalah Quran, dan terakhir adalah kaligrafi. Para peserta MTQ nantinya akan menempati 14 venue atau lokasi perlombaan di sejumlah masjid dan gedung serbaguna sekolah di Kecamatan Solear. Kabupaten Tangerang optimistis para kori dan koriah yang berlaga pada MTQ ini akan melahirkan kori dan koriah terbaik yang bakal mewakili Kabupaten Tangerang pada level provinsi hingga internasional. Karena proses penyaringan ini dimulai dari tingkat desa, kelurahan, di kecamatan, sampai akhirnya di tingkat kabupaten. Yaitu kami berharap mudah-mudahan kami kembali lagi menjadi juara umum MTQ di tingkat provinsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.